Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel CEO On Tour. Woo! So, untuk video pada kali ni, ini adalah segmen tak dapat turun stadium. Jauh mat, jauh lagi satu ongkos. Faham-faham lah kan. Kos nak ke Kota Kinabalu tu bukan murah mat. Lagi-lagi tiket flight harga keras mat. Dan lagi satu faktor pun aku busy kerja, so memang tak dapat lah nak ke Kota Kinabalu. Aku nak minta maaf juga dekat Tora Bola sebab dia ada contact aku. Dia tanya aku datang KK ke tak lah. Tapi aku tak dapat nak hadirkan diri atas kekangan kerja. So brother Tora Bola, aku minta maaf sangat-sangat tak dapat datang ke KK, okay? So, perlawanan pada malam ini, Sabah menentang JDT, Mat. Game malam ni serius lah. Aku rasa agak berpuas hati lah dengan apa yang dipamerkan oleh JDT. Alhamdulillah, JDT berjaya memenangi perlawanan ni walaupun bermain away. Tapi ada jugalah insiden-insiden panas, insiden-insiden kontroversi apa semua kan. Benda tu memang tak boleh lari, Mat. Lagi-lagi kalau lawan JDT ni kan, ada je benda yang tak kena kan. So kita jump into the game. Bermula daripada minit ke-11, hasil assist daripada Herberti berjaya disambut baik oleh Arif Aiman. Dia berjaya melakukan satu shoot, tapi shooting daripada Arif Aiman tu berjaya diselamatkan oleh Damian Lim. Selepas itu berlaku perkara yang tak disangka-sangka. Seminit selepas tu, selepas JDT buat serangan tu, Sabah berjaya melakukan counter attack, Mat. Hasil daripada counter attack tu lah yang membuatkan Sabah berada di hadapan. Hasil rebatan deras daripada Jafri Fidaus Chiu. Serius, Mat. Aku tengok gol dia tu memang sangat-sangat berkualiti, sangat-sangat world class lah. Tak boleh buat apa lah. Sihan pun tak boleh buat apa lah. Serius lah. Dalam situasi tu, kalau Feroz dia cepat sikit, maybe dia dapat blocking bola tu. Finishing daripada Jafri Chiu tu serius pada aku sangat-sangat terbaik lah. Dan selepas 5 minit macam tu, 4 ke 5 minit macam tu, gol pendahulu yang dilakukan oleh Sabah tu tak dapat bertahan lama. Minit ke 16 Juan Muniz berjaya menyamakan kedudukan. Hasil daripada corner kick, passing dia passing dekat Juan Muniz. Juan Muniz mengelak daripada Ramon Macado dan dia berjaya melakukan satu rebatan deras menggunakan kaki kiri dia. Gol terus. Itu lagi satu gol world class yang ditunjukkan oleh Juan Muniz, Mat. Dan selang 5 minit, minit ke 21. Inilah benda yang menjadi turning point dalam game ni, di mana JDT dianugerahkan sepakan penalti. Korang kena tengok sebab apa dapat penalti. Bila aku tengok balik highlight, situasi tu Oscar Arribas ditolak dari belakang oleh Rawilson Batuil. Tapi tu lah, bila aku dengar balik ulasan daripada pundit Astro Arena, diorang kata penalti tu tak sepatutnya diberi. Berdasarkan daripada aku punya pandangan, kalau Rawilson Batuil tak buat challenge dari belakang Oscar Arribas, aku rasa bola tu pun Oscar Arribas akan terlepas juga tau. Tapi disebabkan ada touch daripada Rawilson Batuil daripada belakang Oscar Arribas tu, itu yang membuatkan ref memberikan keputusan dengan menganugerahkan penalti untuk JDT. So, penalti tu pun berjaya disempurnakan oleh Bergson. Dekat sinilah bermulanya Sabah start dia down sikit diorang punya gameplay. Selepas daripada tu, perlawanan berlangsung agak panas lah. Banyak melibatkan physical challenge apa semua kan. Memang agak panas sikit lah. Ref memang betul-betul, aku tak tahulah nak cakap dia banyak main peranan ke apa ke, tapi adalah beberapa keputusan tu yang agak meragukan. Tapi pada aku, Sabah pun patutnya kena ni lah, kena bangkit balik lah kan. Yelah, untuk 20 minit pertama tu, seriously, JDT agak struggle weh. Dekat sini aku boleh kata lah, untuk first half ni, 20 minit pertama tu JDT memang betul-betul struggle. Sabah dia agak compact dalam bertahan, dan bila diorang ada peluang, diorang boleh melakukan satu counter attack yang pada aku sangat-sangat sempurna. Korang boleh tengok sendiri gol Jafri Fidaus Chiu tu kan, macam mana pergi dia kan.
padu tak padu kan. Sabah sepatutnya selepas daripada diorang ketinggalan 2-1 tu, patutnya diorang boleh comeback balik sebenarnya. Patutnya diorang tak perlu nak lowkan diorang punya game tempo tau. Sayangnya kat situ lah. Patutnya diorang boleh bangkit. Dah lah main kat home. Kena comeback balik dan cubalah sehabis baik. Berjuanglah bermati-matian lah depan penyokong Sabah sendiri kan. Tunjukkan juga kualiti yang ada pada Sabah tu sendiri. Tapi itulah benda tu terjadi sebaliknya. Memang nampak sangat lah selepas daripada gol penalti JDT tu, Sabah dia agak macam moral down sikit lah player kan. Patut janganlah ada mentaliti macam tu. JDT macam biasa lah, konsisten dalam mengekalkan intensity game tu. Paruh masa kedua pula, minit ke 47, JDT berjaya mendapat gol yang ketiga hasil jaringan daripada Herberti. Kalau korang tengok gol Herberti ni kan, seriously, ramai-ramai player Sabah yang ada keliling dia tu, seorang pun tak cuba nak datang dekat kat dia untuk buat pressing. Selesa gila weh kalau korang tengok dia bawa bola tu. Relax daripada tepi, masuk tengah, lepas tu dia shoot macam tu je. Semudah itu. Sepatutnya ramai-ramai pergilah pressing Herberti tu. At least jangan sampai Herberti tu terlampau ada satu ruang yang besar untuk dia melakukan percubaan. Minit ke 61, hasil rampasan bola daripada Pak Tesu, Juan Muniz berjaya melorongkan bola tepat kepada Bergson. Bergson berjaya melepaskan satu rembatan deras dan berjaya mendapatkan gol yang keempat untuk JDT. Dan pada minit ke 72, seriously ini part yang paling aku suka. Beautiful moment lah yang berlaku di antara Herberti dengan Bergson. Hanya dua player ni saja, Mat. Diorang melakukan gerakan 1-2 yang sangat-sangat menarik. Weh, serius tu. Diorang main tiki-taka berdua je, Mat. Dan hasil daripada gerakan tu berjaya disudahkan dengan baik oleh Bergson. Malam ni Bergson hat-trick. Malam ni memang malam dia lah. Memang rezeki dia lah. Tapi bukan gol Bergson tu lah yang aku terlalu impress. Aku impress dengan permainan yang diorang tunjukkan antara diorang berdua je, Mat. Kat sini pun korang boleh nampak player Sabah yang ada keliling diorang tu, diorang betul-betul loose marking lah. Sepatutnya memang kena press weh. So tamat permainan Sabah 1 JDT 5. Aku tak sangka sebenarnya JDT boleh menang sampai 5. Lagi pula dekat Likas weh. Dekat away kan. Tapi alhamdulillah JDT menang juga. Tiga mata penuh berjaya juga dibawa pulang. Second half korang boleh tengok Sabah betul-betul dropkan diorang punya intensity game tau. Mungkin diorang nak cuba nak bertahan untuk kurangkan defisit bola tu. Tapi apa yang aku nampak untuk second half ni, player Sabah dia meninggalkan ruang yang terlalu besar untuk JDT mengeksploitasi tau. Silapnya kat situ. Dengan loose markingnya, dengan tak buat pressing, dengan membiarkan player JDT senang-senang je masuk, memang banyak sangat ruang yang diorang tinggalkan. So no wonder lah kenapa JDT berjaya dapat 5 gol. Tapi untuk game malam ni, confirm-confirm lah. Isu yang paling terhangat adalah penalti tu sendiri. Yang tu pandai-pandai lah korang bincang macam mana kan. Korang pun tahu mutu pengadilan dekat Liga Malaysia ni macam mana. Macam aku as a fan JDT, kalau dah ref nak bagi penalti, terima je lah kan. Kalau susah sangat, buang je lah penalti tu. Anggap je lah penalti tu tak ada. Menampak satu je tak kan. JDT pula seperti biasa, JDT always doing JDT things. Untuk first half tu memang agak struggle sikit sebab Sabah memang betul-betul compact dalam defending dan juga sangat sharp bila melakukan serangan. Untuk 20 minit pertama tu memang untuk JDT betul-betul struggle sikit lah nak cari rentak tu kan. And then selepas je Juan Muniz berjaya menyamakan kedudukan tu, JDT dah mula settle down sikit lah. Untuk second half pula memang JDT masih lagi konsisten mengekalkan intensity game tu sehingga berjaya mendapatkan 3 gol. Alhamdulillah. Okay guys, itu saja
video aku untuk kali ni. Nanti next game ni lawan Perak pula ni. Kita main dekat home pula, main dekat SSI. Kepada semua penyokong JDT, jangan lupa 13 bulan 8 ni JDT lawan Perak, penuhkan SSI, Mat. Come on, Mat. Takkan nak tunggu lawan Selangor, lawan tim yang kuat-kuat baru nak penuh kan. Perak pun tengah perform ni, Mat. Okay guys, itu saja dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen CEO on tour, Mat. See you on the next video, okay? Assalamualaikum. Bye-bye.